Halo-halo guys, jumpa lagi di Chef Story. Oke, di video kali ini kita akan mencoba mancing mainan online ya lewat aplikasi HP ya. Dan nanti linknya akan kakak taruh di deskripsi ya jika ingin download ya. Dan bagaimana keseruannya, saksikan terus dan cekicrot. Oke, kita coba ini bisa pilih spot di sini kan. Coba pilih spot di sini. Oke, kita ini aja. Rumah ini. Pilih ini untuk lemparannya, untuk mengumpulkan ikan teman-teman. Tepungnya ada pilihannya, ada pelet ini, mungkin daging ini, ada cabe juga, ini ada kacang, ini ulat bumbung, ini kacang hijau mungkin, ini ada roti. Nah ini pilihan umpannya, ini ada roti cacing, ulat bumbung, udang kecil, semut. Tadi gua pakai jangkrik, ada jangkrik kok belalang ya, tadi gua pakai jangkrik. Tadi gue pakai jangkrik. Nah, jorannya saya pilih yang ini deh. Ini keren nih, jabstar. Yang lain belum jabstar. Oke, langsung aja kita lempar. Oke, kita lempar bomnya dulu. Mana ya, biar kumpul. Sini. Siap. Oke, sudah kumpul ikannya. Langsung lempar. Ini solusi buat kalau sudah gatal pengen mancing teman-teman. Bisa lewat aplikasi game. Pelampungnya kita lihat goyang teman-teman. Oke, kita tunggu biar telat dulu. Oke, strike. Siap. Kita hajar. Aduh. Mojang teman-teman. Oh, ternyata tidak bisa dipaksa. Oke. Dia kalau ngelawan harus kita kendori dulu ya. Kita slow dulu. Oke, kita coba lagi. Oke, langsung strike. Oke, pelan. Jangan sampai lepas lagi. Ini relnya tidak bisa ganti teman-teman, jadi cuman pilihannya umpan, joran, sama spotnya aja ini. Ini relnya suaranya aja kretek-kretek ini. Oke, akhirnya landed juga. Kita serok ikan wet cake, ikan apa? Oh, ikan ikan mujair ini teman-teman. Tidak ada setengah kilo nih, kecil. Kita rilis aja. Kita coba. Oke, jangkrik tadi dapatnya kecil ya. Kita coba pakai umpan apa ya? Pakai umpan udang teman-teman. Apa yang nyamber kata putih kan, lempar di mana dekat-dekat batu sini. Oke, dekat sekali nih. Oke, kita coba ikan sekarang. Oke, langsung strike. Siap. Pelan-pelan. Oh, ikannya masih ngelawan berat ini teman-teman. Oh, dibawa masuk ke samping-samping sini teman-teman. Kok dibawa masuk ke batu-batu ini. Oke. Kita serap, kita lihat. Nah kan, apa nih? White circle. Oh, pakai udang kecil yang nyamber apa nih? Sembilang ya. Sembilang atau lele nih. Tapi kok enggak ada kumisnya. Mainlah naik jadi setengah kilo. Oke. Kita coba lempar yang agak jauh. Ini tadi dekat tempat kita lempar bom tadi. Oke, kita coba lampungnya ini, kayaknya tidak lihat teman-teman. Ini ada pilihan yang bisa pilih pelampung juga. Nah, ini aja. Nah, ini aja. Sip. Kita tunggu lagi. Oh, sudah mulai disambar teman-teman. Kita tunggu sampai telat. Oke, siap. Jelas telat ini. Tapi kok kayaknya ada perlawanan ya. Oh, ada perlawanan. Ini, oh, dia masih berenang ke arah sana. Ini relnya nih, bearingnya kena kayaknya relnya nih. Suaranya kayak gini. Oke, ini naik juga. Oh, sama teman-teman. Ikan yang tadi juga, cuman agak naik 1 gram. Kayaknya umpannya nih, nggak ngerti. Kita belum timpan apa ya? Umpan pelet aja coba. Coba ternyata kalau di bom yang datang ikannya kecil-kecil. Kita coba lempar ke pojok sini aja. Cari babunnya, cari babun. Kita tunggu. Oke, mulai ada pergerakan dan oke, kita gulung terus. Kita gulung terus. Dia makin ngelawan teman-teman. Kita gulung terus. Ikan apa nih? Kendor. Oke, kita gulung terus. Sudah dekat terpaksa.
terdekat ini terpaksa ya. Oke, nah naik akhirnya ikan apa? Ya ampun, ikan itu tadi lagi. Oh berarti harus pindah spot ini kayaknya kan. Tadi buat pindah spot di pulau sini kan. Situ ikannya lele semua. Pakai umpan apa ya? Di spot baru nih. Umpan capung. Coba pakai umpan capung. Jornya juga kita ganti aja coba. Kayaknya harus ganti umpan ini supaya dapat bisa. Kita coba tengah. Kenapa? Itu nanti enggak. Ya, kayak pelet gitu juga. Oh, ini dapat ganti. Di sini lah. Di situ tadi yang bikin pakai roti tadi kecil-kecil. Kedua di sini. Oke, sip. Kita tunggu. Oh, langsung bisa. Langsung ditatuk, langsung disambar, bentar-bentar. Oke, siap. Kait lagi. Itu dari sekarang sepertinya ikan. Oh, hampir patah. Masih belum menyerah ikan, teman-teman. Ini rolnya sudah kretek-kretek kayak gini, ini kena bearingnya. Suara kayak gini. Dan bisa diganti rolnya. Oh, kok cepat menyerah ikan ya? Kita lihat ikan apa. Oke, kita serok lagi. Kayak bangun gitu teman-teman, kayak kakap putih nih, lumayan besar ini. Masuk anu nih, tempat bakar-bakar ini 1,7 kilo. Sip, raih korbannya 1,7 kilo. Oke, sip. Ternyata pakai umpan pelet nih, yang jos nih. Lalu kita coba pindah di sini, yang dekat tadi. Cukup bagus nih sama kalau coba yang nomor itu langsung di sambar lagi teman-teman, biarkan di sambar pelat, biarkan di oke, kita strike lagi. Aduh mau jauh teman-teman di wih, hampir 1,5 kilo ini dari bahkan dari bayangannya kayaknya kerapu gitu kan, kerapu yang barusan mau coba. Oke teman-teman, sepertinya cukup review saya tentang game ini, jadi lumayan ya untuk solusi kalau pas teman-teman yang hobi mancing gatal dan tidak memungkinkan untuk berangkat mancing, bisa dilampiaskan dikit lah lewat main game ini lewat HP ya, di HP ini juga bisa pilih spot kayak gini, bisa pilih umpan untuk mengumpulkan ikan. Nah ini untuk umpan mancingnya, banyak pilihannya. Pokoknya lumayan lah, ini ada pilih jualannya juga, ada tempat untuk beli umpan, beli joran, ya lumayan lah untuk menghibur. Cuman trailernya ini yang tidak bisa diganti. Kalau teman-teman berminat atau pengen nyoba, bisa download, nanti linknya saya sertakan di deskripsi saya. Oke, itu tadi sepintas keseruannya memainkan game Fishing World ini ya. Dan jangan lupa like, share, dan pastinya bantu subscribe-nya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Story, I love you, bye-bye.